Hari ini saya dan teman-teman Animal Independent ingin melakukan eksplor di wisata air terjun Melati. Ya, sesuai namanya, air terjun ini terletak di Desa Melati, Kecamatan Selogiri, Kota Wonogiri. Sebenarnya air terjun ini sudah ada sejak dulu ya, tapi karena akses dari pemukiman itu lumayan jauh, maka dari itu air terjun ini belum terlalu terekspor. Dan di air terjun Melati ini memiliki keunikannya tersendiri. Karena di sini tidak hanya ada satu air terjun, melainkan ada 7 air terjun sekaligus. Nah, yang baru dari wisata air terjun Melati itu sekarang disediakan lahan camping ground. Jadi buat kalian yang suka tantangan dan adrenalin, lokasi ini sangat pas dan lokasinya ini sangat dekat. Ini dekat air terjun yang nomor 1 dan yang nomor 2 itu ya, sesuai yang di belakang. Lokasinya lumayan luas. Sungguh menakjubkan, di tengah rimbunnya hutan terdapat surga yang tersembunyi itu memiliki nilai tersendiri. Namun sangat disayangkan belum ada respon dari pemerintah setempat. Wah, gue nisah di tenan. Kecembungan waktu. Di nomor 3 ya. Yang ini itu namanya Kedung Bunter atau dalam bahasa Indonesia itu lingkaran, karena dulu itu ini dasarnya ini tuh luas dan bentuknya tuh benar-benar melingkar, tapi karena mungkin faktor hujan dan lain-lain jadi terbawa pasir dan tanah dari atas ya, dan bebatuan juga. Jadi sekarang itu ini menjadi dangkal, tidak sedalam yang dulu, karena waktu saya kecil di sini tuh lumayan dalam. Dan ini penampakannya. Nah teman-teman, masih ada satu lagi keunikan dari 7 air terjun Melati, di mana salah satu air terjunnya ini memiliki bentuk yang sedikit unik ya. Bisa dibilang unik, bisa dibilang nyeleneh, karena namanya pun sedikit kasar, yaitu Gedung Turuk atau Kelamin Wanita. Tentu saja pemberian nama tersebut tidak sembarangan ya, karena memang bentuk dari air terjun ini menyerupai, ya seperti itulah. Tanpa banyak saya jelaskan, langsung saja simak videonya. Oke.
untuk dicontoh ya pemirsa. Dilarang sore-sore di wisata air terjun Mahakam. Ditiru guys, itu juga guys, tidak untuk ditiru. Jangan sekali-kali buang sampah sembarangan. Niku ki dalane ning etan nek ngise. Gimana Pak Bos? Dalane mana? Sok jeral yo Mas Bos. Nah, kita puter dulu yo. Kita puter ulang dulu. Gimana Pak Bos? Wah, susah. Ini masih tahap pencarian ya. Untuk jalan yang nomor 6 sama nomor 7 karena udah memang sudah dari dulu itu jarang yang ke nomor 6 dan nomor 7 dan ini masih mencari jalan alternatif akses yang mudah dilalui karena kalau lewat yang jalan dulu itu berpacunya sama tebing, jadi memang kalau untuk umum dan dia nggak biasa survive otomatis resiko yang diambil akan besar. Jadi ini tadi mencoba jalan situ buntu dan ini masih mau mencari jalan lain. Ah, sel. Mudun sih ngesteh popi. Bisa lah. Bisa. Ngesteh sih popi. Oke, ikuti terus perjalanan kami mencari air terjun yang nomor 7 hanya di Brandal Yeti. Reptiler tapi tidak memelihara reptil. Ini yang jalan dulu salah jalan mana sih? Tebik mana sih ini? Mana ini? Wah lah, Spiderman tenan. Demi air terjun nomor 7 loh. Nomor 6 apa nomor 7? Ya 6 itu. Nah, nah 6 ketemu, itu ketemu. Itu ketemu. Sing angel dalane gur kene tok. Hati-hati ya. Gen dibuka nih dalan sik. Rasa mundur, rasa wedi. Sora. So. Eh. So. Iya sing kaduan. Mantap. Di sana dalan. Sangat disayangkan perjalanan kami untuk mencari jalan alternatif menuju air terjun yang nomor 6 dan nomor 7 harus terhenti di tengah jalan karena akses yang kami lalui ternyata salah.
Sebenarnya dulu ada jalan yang menuju nomor 6 dan nomor 7, akan tetapi jalan itu terlalu ekstrim untuk umum. Karena itu saya dan teman-teman mencari jalan alternatif dan ternyata nihil. Oke, cukup sekian perjalanan kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan share apabila kalian menyukai video kami. Stay with me and see you next time. Apa yang wani karo kobro kladel wedi. Wis diuncalke ngono kuwi. Ini, Cok. Hei. Aja dibuai sepatu kuwi. Aduh. Praune mlaku, praune kali.